Yo, selamat datang di channel gue lagi. Thank you udah nonton kemarin. Dari video awal sampai video paling akhir kemarin. Dan satu hari kemarin kita nembus di 1000 viewers. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, komen. Mantap. Nah, kali ini gue mau balik lagi ke konten yang pertama. Ngajarin motor R15. Nah, tapi siapa nih yang kita ajarin? Yang pasti bukan anak ini, karena gue udah ajarin dari video 1 sampai 4 belum lancar-lancar, geblek. Udah bisa, Pak. Malah banyak hatersnya yang di komen gue. Udah bisa, Pak. Enggak, tapi enggak lancar. Tapi gitu. kali ini gue punya teman. Gue punya teman. Kayaknya kalian suka deh. Yang jelas enggak kayak dia yang nyebelin. Nah, kayak dia juga. Apa di frame tuh kayak ngagokin mata kalau bahasa Sunda ya. Jadi enggak enak dipandang lah gitu. Kalau sekarang kita ada yang seger. Iyalah, fresh lah. Fresh. Yang jelas bukan cowok. Langsung kita panggil aja orang ya. Enggak usah, enggak usah banyak. Ya udah. Jangan ribut. Ini dia. Langsung ada ya. Safira. Jadi namanya Fira. Panggilannya Fira, namanya Safira gitu harusnya. Iya gitu. Hai. Kenalin dulu aja. Teman-teman semua, nama aku Safira. Kebetulan aku diajakin nih. Aku gitu aja. Dari kemarin kan 1 sampai 4 video kemarin kan cowok semua kan. Kita mau ngasih kalian surprise hadiah, sesuatu yang lebih fresh. Ya, sama Safira. Jadi gini, langsung udah bisa motor? Bisa. Matic, kupling? Matic. Oke, kalau misalnya dia jadi kupling mau ya? Boleh tuh. Belum sama sekali. Belum. Ini yang ngajarin gua atau? Gua. Modus? Belum, bukan modus kan. Modus kan. Dia kan belum bisa ya? Masa orang belum bisa mau ngajarin kan? Gua tahu dasarnya, Pak. Tahu dasarnya. Dasarnya tahu. Iya, ya, tapi yang praktiknya gua. Gimana? Ya. Udah kita lihat deh. Langsung ajarin aja ya. Langsung aja ya. Safiranya mau dan ini bener ya. Bener. Maksudnya belum benar-benar bisa kupling. Iya. Belum pernah nyoba sekalipun. Dibonceng? Pernah dibonceng. Langsung aja sekarang ya. Langsung aja. Berani enggak? Insyaallah berani. Harus dong. Ngajarin. Oh, sorry. Kok banyak yang nanyain. Tinggi Fira berapa sekarang? Tinggi Fira 160. Oke. Okay. Motor tingginya berapa? Jadi 160, nanti lihat langsung ya dia jinjit atau enggak. Langsung aja. Kesini, Fat. Kira kita ngobrol di sini. Motornya ke situ aja dulu. Motornya gimana? Motornya ke situ dulu, Pak. Iya dong. Jadi ini di-cut enggak? Enggak, masih. Oh, masih. Naikin dulu. Naikin dulu. Wow. Ayo. Nah. Wah, jinjit nih. Gak apa-apa, coba. Enggak, aman? Aman. Oke. Coba deketin yuk, biar suaranya agak oke. Okay. Nah, jadi Fira itu 160 cm. Kok 160? Iya bener ya? Salah. Gak apa-apa. Nah, jadi jinjitnya segitu. Ini sih keren sih. Karena tinggi itu karena bannya naik satu, aku terus nggak terus sih. Oke, okay, langsung aja. Okay, aku jelasin dulu bedanya Matic ya. Matic di sini gas sama, terus rem depan sama kayak Matic. Di kiri, nah yang bedanya itu kalau di kiri yang Matic itu kan rem belakang, tapi ini kupling. Jadi kupling ini untuk ngepresin gigi. Jadi rem belakang itu ada di situ. Yang ini ya. Nah, itu dia. Oke. Okay. Okay. Udah ya. Nah, cara kerjanya gini. Jadi kalau misalnya mau biar motornya maju tuh nyalain dulu. Oke, okay, terus starternya ada di sini. Nyalain. Untuk nyalain ya, nyalain aja. Set. Oke. Okay. Nah, step awal untuk masukin gigi itu kamu harus mencet koplingnya ini. Gini. Oke. Okay. Nah, lebih enak sih si jempolnya di bawah. Gini. Nah, gitu. Coba lepas kopling. Oke, okay, tarik lagi. Oke, okay, sip. Mantap. Ini giginya untuk gigi pertama tuh ke bawah. Ke bawah. Hmm. Nah,
Jadi oke, itu dipegang. Ya. Oke. Pencet sip. Nah. Kamu ini pelan-pelan dibuka aja si kuping, tapi pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget. Sampai feel-nya kerasa dia mau maju jalannya, oke? Sambil digas enggak? Enggak usah dulu. Oke. Biar tahu feel-nya dulu, oke. Jadi pelan-pelan. Jadi usahain jangan sampai mati. Oh iya. Jadi dia dilepasin pelan-pelan. Nah, misalnya agak mau mati, di pencet lagi. Oke, pulang. Nah, sekarang di netralin dulu. Sip. Oke, lanjut. Siap. Nah, maju dikit. Mati. Oke, enggak apa-apa. Perasaan. Wajar. Oke, di ini dulu. Sorry. Lagi, netralin lagi. Susah ya. Ini belajar netral juga deh, Pak. Oh iya bener ya. Ntar di sini deh. Oke, lagi starter lagi. Ayo. Pencet, masukin gigi. Pelan-pelan. Buka. Ya, pelan-pelan. Nah. Oke. Okay. Gak apa-apa, santai. Ini baru belajar. Aduh. Wajar lah kalau enggak bisa ya. Baru belajar tuh emang harus sabar. Harus sabar. Yang ngajarin juga harus sabar dong. Iya, sabar banget. Aku orangnya penyabar, aku gak pernah. Oh iya. Gak pernah marah-marah aku. Santai aja. Lagi, oke. Lagi, nah sekarang belajar netralin dulu. Netral tuh ini pencet. Iya. Nah tadi kan ke bawah tuh. Dia kalau mau netralin ke atas tapi setengah. Yang ini juga. Nah congkel gitu tapi setengah. Nah, coba lihat. Okay, nah, iya langsung netral. Bisa gak? Langsung bisa. Coba video lo yang awal. Parah ya udah, lanjut di starter. Oke. Nah, pencet. Masukin gigi satu. Gak usah digas kan? Digas boleh dikit-dikit. Nah. 1, 2, 3. Dikit-dikit. Nah. Terus. Oke, feel-nya jaga. Terus. Lagi terus. Oke, lumayan. Langsung bisa ya. Gue deg-degan. Oke. Itu mesti gigi satu. Cok, netralin lagi. Setengah. Gimana sih? Bentar. Kedua. Berarti kedua turunin. Turun tapi congkel dikit aja. Lagi. Kedua ini enggak apa-apa, yang kenceng aja. Enggak apa-apa. Nah, turunin setengah. Nah, dikit aja, tik gitu. Kayak di toel gitu. Oh, di toel doang. Oke. Ya ampun. Bentar ya. Oke. Semangat, santai. Gak netral. Sampai bisa. Bentar. Ya ampun. Nah, sip. Berhasil. Mantap. Oke, lagi ya, stepnya kayak tadi lagi. Cuma aku pegang sih. Ini fungsi ya. Posisinya ini bisa dipakai rem. Oh, jadi iya. Kalau misalnya kamu agak kaget, rem aja. Oh iya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, kita lepas ini. Aku lepas ya, biar nggak kenapa. Oke. Okay. Sana berarti ya? Enggak, lurus sampai merah aja. Deg-degan toh. Ya dah. 1, 2, 3. Ya, pelan-pelan. Oke. Sip, ya dah. Lurus aja ke sana ya. Ke mana? Ke sana. Berarti mundurin. Netralin dulu. Jadi permasalahan netral. Santai. Karena kan baru belajar itu wajar. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau salah-salah. Jangan nafsu dong. Gak nafsu, cuman greget. Gini. Gemes ya. Coba lagi. Nah, sip. Oke. Sekarang Safira mundurin sendiri. Bisa enggak? Saya. Oke. Berat ya? Lumayan ya. Awal-awal.
Jadi lurusin aja ke sana, Van. Wih, kece ya. Ini angle-nya kece nih, serius. Aman. Aman ya? Oke, kita coba lagi ya. Begini. Ya. Coba maju nih. Nah, maju dong. Van, pegangin ya. Siap-siap rem aja. Siap. Siap. 1 2 3. Terus, terus. Terus. Terus, terus, terus. Bisa dong. Damn. Terus, terus, terus. Coba berhenti. Berhenti. Wow. Langsung bisa dong dia. Sama, Pak. Sama. Oh, sama ya, sama ya. Sama. Netral, netral. Nih, ini PR banget netral. Ini langsung aja nih. Masih agak deg-degan, Bro. Ya kan, ngajarin kan. Woi, sih, udah bisa dia. Cakep. Gimana, gimana feelnya, feelnya gimana? Wah, keren. Keren. Rasa bangga sama diri sendiri. Pencapaian hidup. Pencapaian hidup. Berarti gigi satu ya? Aman. Kita mau. Coba sampai sana ya. Gigi dua mau. Nah, kalau gigi dua tuh, jadi kamu kan tadi masuk gigi satu ya jalan. Nah, sistemnya sama kayak tadi, jadi kamu pegang kuku. Kupling, nah si ininya, tadi kan gigi satu ke bawah, ya. Gigi dua tuh ke atas. Sekarang langsung ke atas. Tapi dia harus gigi satu dulu, nggak bisa langsung gigi dua. Satu dulu. Gitu. Ya, nah gigi satu, nanti kalau udah jalan, kamu pencet kuplingnya, terus kamu congkel ke atas, terus gas dikit. Coba nih. Coba dong. Bisa nggak langsung ya? Deg-degan nih. Ini gue yang pegang, bro, ini deh. Deg-degan, deg-degan, bro. Iya. Coba. Lari kayaknya, Tom. Iya, sok. Oke. Okay. Oke. Okay. Kenapa kedawanya ke sebelah sini? Kok miring sih? Kok miring? Aku nggak pegangin loh. Oh iya? Nggak, aku nggak pegangin. Biasanya benar, kamu, benar. Oke, belokin sendiri. Oke, okay, Tom. Safe. Aku harus stay megang. Udah bisa dia kalau gigi satu. Terus ini ke gigi dua aja, terus ke atas. Ke atas, pencet terus ke atas. Jadi harus maju dulu. Harus maju dulu. Jadi ya, kita aja maju, yeah. Maju. Nah, kita aja maju. Nah. Agak belak-belak nih ya. Belum bisa gigi dua. Oh, belum bisa. Oh, harus maju nih. Harus maju dulu gitu. Nah, gigi dua langsung. Coba. Eh, bisa lu. Nah, gitu tapi gitu. Mati udah gigi dua cuman mati. Nah. Pas gigi dua tuh jangan langsung di. Oh, jadi sama. Sama. Jadi harus ditahan. Pelan-pelan. Oke, agak paham ya. Mau istirahat dulu enggak? Enggak. Enggak, oke, langsung. Langsung. Lagi ya. Penasaran nih. Sip, netralin dulu. Netralin ya. Diaturin ke bawah dikit. Eh, langsung ya. Kan bisa. Sip. Starter. Aduh. Sip. Itu dipegangin tuh. Yuk. Bisa, bisa tuh. Bisa dong. Gigi dua dong. Masuk gigi dua dong. Bisa. Bisa dong, Pak. Dia mah belum bisa dulu. Dulu kan. Netral. Ini PR. Oke. Okay. Belum. Ini. Ayo, semangat. Kok gini ya? Dikit aja. Gak apa-apa, ayo. Aduh. Tapi gini biar gampang. Yuk, setengah. Okay. Bisa kalau gitu. Gimana? Feelnya langsung bisa gigi dua, Pak. Dia yes, langsung, langsung bisa gigi dua. Hebat. Langsung bisa jalan. Serius? Serius. Oh iya. Keren. Wow. Cuman gue deg-degan sih, maksudnya takutnya kan langsung ngegas gitu langsung.
langsung lenyel. Wow, ampun banget ya Pak ngajarinnya ya. Ya ampun, terharu gini. Gue buka jasa ini deh nanti, ajarin motor kupling. Tapi buat cewek aja, kalau cowok gue bisa. Buat cowok yang lihat videonya aja deh cukup ya. Wow. Gitu. Jadi aman lah ya. Mission complete. Mission complete. Mission complete. Saat ini. Tapi nanti kita coba dulu dari sini sampai sana. Sampai motor itu ya. Beat. Berani? Berani lah. Bisa. Tapi kita di sana. Kita di sana. Vira di sini. Terus sendiri gitu. Iya. Yeah. Deg-degan, Pak. takut loncat, Pak. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah gua temenin di belakang. Iya, iya, iya. Gua di sana. Jadi dia mau nyoba sampai ujung sana lagi. Kedua nih ya atau? Ya langsung kedua boleh. Ih lancar dong. Bisa dong cuy. Cuy bisa dong. Nih bisa nih. Dua. Langsung kedua. Oh. Langsung bisa dong. Ya, capek Pak. Capek. Ya, stop. Tahu udah bisa nih. Gak usah gue pegangin. Yes. Cuman berapa menit doang dia langsung bisa. Pasti kalian juga bisa, gampang. Deg-degan. Tapi yang punya deg-degan, Fir. Iya, soalnya kan. Ya kan takutnya jatuh. Takutnya kan, jatuh. Firanya gitu. Kalau motornya sih nggak apa-apa. Lah. Allah. Takutnya jumping katanya. Mati. Enggak apa-apa, santai. Enggak apa-apa taunya. Ntar curhat. Nanti netralin gua rusak, Pan. Sama Pira ya. Sip. Dirusakin Pira. Gimana? Dia tuh awal-awal susahnya di maju. Oh iya. Jadi dia mati-mati mulu kan. Kalau Pira langsung bisa. Tinggal PR-nya netral. Iya nih, netral. Oke, langsung ke jalan raya. Next content. Enggak lah. Ke jalan raya dulu lah, komplek muter-muter dulu. Oke. Okay. Gitu. Keren, Fir. Mantap. Bikin kalian capek ya, ngajarin aku. Enggak sih, gue capek lah. Iya. Kan gue yang ngajak, Pak. Enggak. Gak capek. Capek enggak? Enggak. Ayo muter-muter lagi juga, ayo. Ayo sampai riding malam, ayo. Muter-muter lagi. Langsung bisa nih diajarin serius. Oke, videonya beres sampai di sini. Thank you udah nonton sampai akhir. Thank you juga buat Fira. Thank you juga buat Ivan. Thank you juga buat Mail. Liatin mukanya. Wah, thank you banget. Next kalau misalnya ada ide atau ini untuk konten selanjutnya, komen aja. Tapi itu misalnya ngajakin Fira kemana, ke jalan raya atau ngapain lagi, langsung komen aja. Bentar Pak, kita tanya dulu Fira. Baik. Kesannya tadi gimana gitu, belajar ini. Kesan yang sangat baik. Sangat baik. Soalnya, kok bisa langsung maju sendiri ya? The power of coach. Sombong. Soalnya ngajarin Irfan tuh gak secepat ini ternyata. Cepet Pak. Cepet. Tapi gak secepat Fira. Harusnya berarti ngajarnya tuh pelan-pelan, lembut gitu. Ya, oh beda ngajarin kali ya? Iya. Enggak, soalnya dia yang ngeselin. Gak bisa-bisa, kalau Fira kan gak apa-apa ya, dikit-dikit. Dikit-dikit salah gak apa-apa. Gak dimarahin. Jadi, ya thank you banget buat Fira ya. Iya, thank you juga buat Fira, makasih. Thank you buat Irfan. Nanti next ketemu lagi di konten selanjutnya. Kita butuh ide-ide dari kalian ya. Hmm. Siapa tahu punya ide yang bagus, jadi kita kabulin lewat bikin video yang terbaru. Kenapa gue yang begini. Oke, gitu aja. Thank you. Comment, like, ya, share. Comment deh.
komen, share juga boleh. Oke, okay. Thank you udah nonton. Tapi benar-benar kalau Vira yeah, kalau Vira di next konten ada lagi gimana? Ya tergantung. Udah mau nggak? Tergantung subscriber. Kalau misalnya banyak yang bang Vira lagi, bilang lagi, udah langsung. Oke. Okay. Yaudah, aja. Kita pamit ya. Ya, yeah, thank you banget. Semoga kalian sehat selalu. Ya, Vira sehat-sehat selalu. Irfan, gue juga. Thank you. Bye. Bye.